kita dapat kulitnya dari Kalimantan. Jadi kita dapat tuh dari kulitnya berwujud kulit yang masih mentah. Nah, dari situ kita rendam selama 1 hari 1 malam. Habis kita rendam, kita kasih kimia terus kasih kapur untuk buat pemrosesan untuk pembengkakan kulit. Habis itu kita pikel untuk penguatan kulit biar kulitnya kuat. Terus kita kasih penguat juga. Habis itu kita rendam selama 1 hari 1 malam. Habis kita rendam, besoknya bisa kita proses untuk pewarnaan dan kita jemur. Selanjutnya kita amplas. Kalau sudah kita amplas, sudah siap untuk kita pasarkan.